Guys, ini batagornya sudah datang. Nah, coba dites, Kang. Makanannya enak enggak? Cobain. Semoga sukses, Kang. Amin. Ayo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di vlog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segalanya. Nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di vlog kali ini ngajak Kakang jalan-jalan. Sebenarnya bukan saya yang ngajak, tapi Kakang ngajak pengen jalan-jalan ke alun-alun Subang. Nah, tadi kan jemput Kakang nih dari pesantren, Kang. Ini liburnya Kakang cuma berapa hari, Kang? Gak libur sih. Gak libur. Cuman main keluar. Cuman main ya. Dan sekarang Kakang pengen main ke alun-alun Subang. Dan seperti ini suasana alun-alun Subang ya, masyaallah. Jadi Kakang udah berapa kali, Kang, main ke sini? Waktu libur pasti main ke sini. Enggak pasti. Enggak pasti. Paling di rumah ya. Nah, ini bareng Kakang. Ayo, Kang, kita mau kemana ini? Keliling aja dulu. Keliling dulu, ayo kita keliling. Keliling sambil, aduh, bawa angkut saja. Aduh, siapa ini yang telepon? Masih, it's different. Abi, angkat dulu. Halo Bi, gitu. Halo Bi. Assalamualaikum. Ini lagi ngonten ini, aduh, ngonten nih sama Kakang, ese. Ini Abinya telepon. Hah? Di alun-alun. Ini Kakang pengen main ke alun-alun katanya, Kang. Alun-alun Subang. Nanti berangkatnya katanya habis Isya. Iya nih, gara-gara telat. Telat ngejemput. Udah makan dong? Makan. Lagi ngapain, belum, Kang? Lagi makan biasa. Eset, makan terus. biar gemuk. Ang juga di pesantren berapa bulan naik dari 40-an. Jadi 50-an. Tadi Kakang ditanya, Kang, gimana, betah enggak? Alhamdulillah betah, Om, katanya gitu. Ya alhamdulillah kalau betah. Ketemu lagi sama Kakang ya. Iya, ketemu lagi sama Kakang nih. Tadi pas ini katanya, Om, kita main ke alun-alun Subang. Ayo, siap. Nih, Kakang pengen jalan-jalan. Ayo sambil jalan-jalan, Kang. Ambil jalan. Nah, seperti ini suasana di alun-alun Subang. Ini mungkin masih baru ya. Tuh, masih baru. Nah, alun-alunnya seperti ini, guys. Ini jogging track nih. Biarin Kakang teleponan dulu sama abinya ya. Nah, jadi seperti ini suasana di alun-alun Subang. Memang ini masih terlihat baru ya, mungkin baru diresmikan ini. Nih, pepohonan juga masih pada kecil. Tuh ya. Jadi luar biasa di sini, guys, sejuk ya. Tuh lihat. Banyak sekali pepohonan di sini. Ini kalau di Mekah susah sekali cari yang hijau-hijau seperti ini ya. Tuh lihat, ini pepohonannya udah besar banget. Nah, ini jogging tracknya
melingkar ke arah sana ya. Tuh, itu ke pendopo. Nanti kita ke sana pendopo, kalau ke sananya itu ke kantor bupati. Oh, di situ ada apa itu? Wajib. Tugu Pancasila apa itu? Nah, sebelah sana. Cuman agak ngeblur ya. Jam berapa Kang ininya Kang? Jam 1, Dur. Jam 1. Oh, di dia mah udah mau maghrib ini. Kita sambil teleponan sama Kang Alman. Gimana eta Bunda? Bunda kumaha Bunda, sehat? Mending? Alhamdulillah sih, ada progres bagus. Oh, alhamdulillah. Oh, udah dah. Bunda, Kakak enggak nanyain Bunda itu gimana sih? Bunda kan sakit. Bunda di sana sehat, Bi? Abi di sana gimana sehat? Kita lagi jogging ya, jalan-jalan sore nih. Sambil bawa Kakang nih. Kasihan Kakang kan baru pulang dari pesantren, cuman liburnya satu hari, hari Minggu aja guys. Bukan siapa hari Minggu, sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Bulan depan aku libur satu hari. Jadi setiap satu malam. Setiap satu bulan itu ada satu hari untuk penjengukan itu. Penjengukan, iya. Tadi dijenguknya terlalu siang Kakang ya. Iya, dijenguk ini habis zuhur. Habis zuhur. Nah, nanti dianterinnya habis Isa. Itu lagi apa tuh di Tugu Benteng Pancasila guys. Udah acara anak-anak. Anak-anak sekolah. Oke, lanjut. Kita lanjut joggingnya. Kamu mau jajan gak? Jajan apa? Oke, kita ke sana ya. Iya. Tapi aman gak motor ini? Aman sih kalau motor, kalau kuncinya gak ngecantol. Ya kuncinya di bawah ini. Motor Om Abdul. Cukupi. Kita mau cari makanan. Isi jalan ini tuh. Isi jalan. Tapi ayah iya dah, ayah tukang parkir tadi. Ini lagi main apa ini? Baru lihat ini permainan seperti ini nih. Mandi udah dong. Dari pagi. Tapi keras suaranya. Tuh. Gini Kang, mendingan enggak itu. Hijau. Maghrib. Udah ya, mau maghrib ya gitu. Maghrib. Ya. Mendingan lah. Udah mau maghrib. Betul gak Kang? Udah mau maghrib. Ini main bola apa sih ini? Takraw kan? Takraw bukan bola, bola ini. Hah? Tapi bola. Keras kedengarannya suaranya. Trak. Om tahu nggak apa permainan yang pakai batu, pakai peluru tuh? Tahu peluru nggak? Nah, kita ke pendopo dulu Kang. Abi tahu permainan peluru nggak? Nggak tahu. Ini pendoponya nih. Ini biar apa bola? Nah, bola untuk warga kan? Subang ya, para teman-teman subscriber Subang ya. Assalamualaikum. Ini masih pakai telepon Pak. Siap-siap, nanti ditelepon nih Kang. Ayo. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kayak orang iya. Orang bule. Kopi cucu. Ini ya. Gis tas dulu lah, Satya Nasta. Kebiasaan om ngomong usah di sini. Gerbangnya juga danas, guys. Tuh. Jadi Subang itu penghasil nanas terbaik. Dan terbaik. Ada nanas si madu kan. Emang yang lain enggak ada? Tuh, ada. Subang mah di Subang. Kota ini. Nah, ini pendoponya nih. Pendoponya masih baru. Mana Kang kita jajan? Kenapa? Oke, kita mau cari jajanan, guys.
Kakang pengen jajan. Lumayan ini tawaf di sini, aduh luar biasa. Iya kan tawaf. Iya kan kita keliling-keliling tawaf. Iya kita 7 kali yang keliling. Ini putarannya juga sama di sini. Ini yang atasnya lebih yang atas. Ini jauh. Asal tapi om tawafnya kayak berjam-jam. Tawaf berapa jam om? Enggak nyampe berjam-jam paling 10 menit. 10 menit ya gak kera. 10 menit ya kakinya langsung cantik. Mau jajan apa ini Kang? Kita cari apa ini? Habis ini moga jadi satu. Oke guys, nanti dilanjut lagi karena udah adzan maghrib ya. Nah guys, ternyata di alun-alun Subang banyak kulineran ya. Tuh lihat. Jajanan semuanya banyak. Kakak mau beli apa nih Kakang? Bentar om, di pesantren tuh ada apa? Kayak ada acara gitu kayak bajar. Enggak disebutnya mabit gitu om. Oh, mabit? Iya. Oh. Keluar asipa. Iya iya. Nanti pas keluar asipa kita di misalnya kita curup, minum, iya. Pokoknya keluar asipa ya. Iya. Jadi kita bebas. Gitu. Oh bebas. Kalau kita ada asipa, acara. Terus jadi itu terus di ininya satu tahun semester sekali adanya. Iya Kakang ikutan nggak? Ikutan. Iya harus ikutan. Waktu itu ada yang bandel om kelas 8. Apa itu bandelnya? Bandelnya rokok om. Bawa rokok ketahuan? Ketahuan. Nggak boleh itu. Nggak boleh ngerokok dulu. Yang rokok di pesantren kadang-kadang mereka dikasih hukuman kayak skors gitu. Oh nggak boleh masuk dulu sekolah berarti? Boleh. Gak boleh. Nanti dapat skor. Kan gak enak juga om. Om di pesantren, di pesantren dapat skor. Iya. Yeah. Kalau di sana mah disebutnya SP om. Oh, iya SP sama. Makanya apa? Makanya Kakang jangan dulu ngerokok awas. Aman om gak apa. Oke kita lanjut Kang. Yuk. Kita beli apa? Mau batagor, mau semai. Dua-duanya. Ya. Kalau bisa dua, nggak pasti satu. Ini makanan favorit ini. Batagor. Batagor dan apa ini? Bakso tahu. Bakso tahu. Ayo, ayo, ayo kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Oh, nanya. Kang, non kan? Batagor. Batagor. Batagor dua. Dituang di dia kan? Ah, di dia baik. Tanya ya, senaya. Jeruk, mau? Oh, siap. Dua. Pakai SA ya. Itu dia sama kapan? Oh, tapi ini dimakannya di mana ya? Di mana asal yang kosong? Oh, biasa itu? Cok sari yang kosong kan? Ya, dua batagor sama es dua. Dari sini Kang ya. Oke guys, nanti dilanjut lagi. Masih di tadi di. Gak apa-apa, bebas aja lagi. Cari yang kosong bebas. Oke bebas. Guys, ini batagornya sudah datang. Nah, coba dites Kang. Makanannya enak gak? Cobain. Ambil 2000. Sini. Kasihin sama Kakang. Bes. Semoga sukses. Amin. Ayo. Ini batagor Subang. Batagor Subang guys. Kata om coba om. Hah? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, gila nih penonton. Yes. Mantap Kang. Yang lama ya pegangnya. Ulu. Coba tagernya. Kita dikasih bumbu kacang. Ini apa? Pangsit ya? Pangsit sama ini sambal. Sambal dikasih sendok nih, mantep.
Oke, nanti dilanjut lagi. Iya, lanjut lagi setelah azan. Setelah makan. Nah, setelah makan. Sekian, terima kasih untuk video kali ini. Semoga video yang menghibur dan bermanfaat bagi semuanya. Dan semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya dan dapatkan dipanggil ke tanah suci Mekah dan Madinah dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan semoga video ini sehat selalu, cepat dapat jodoh dan lain-lainnya. Dan yang belum penyakit, semoga Allah sembuhkan yang belum penyakit. Dan yang belum dapat jodoh, semoga Allah takdir. Kalau tapi gue ada daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's different.